Anjas gacha-gacha gimana? Guys, di video kali ini Mamba bakalan gacha lagi, tapi yang kali ini berbeda dari sebelum-sebelumnya, guys ya. Karena kita bakal gacha Elandor Techno Quarry. Sebenarnya ini simpel aja, cuman mungkin dari kalian banyak yang masih belum ngerti, guys ya. Jadi cara mendapatkan skin Elandor ini kalian harus mengumpulkan huruf ya. Huruf apa aja? Anjir, iklan. Huruf apa aja yang harus dikumpulkan Bang untuk mendapatkan skin Elandor ini? Jadi kalian kan lihat di sini ada ENR ya, guys ya. Jadi kurang 5 huruf. Ini sebenarnya kita disuruh nyari sampai katanya ini menjadi Elandor, guys ya. Elandor R-nya 2 ya. Jadi kita harus cari huruf L A D O R gitu ya, guys ya. Jadi cara mendapatkan hurufnya kayak gimana? Cara mendapatkan hurufnya kita dig aja langsung. Ambil aja yang 200 ini. Kita langsung dig aja. Nah, bila dari 200 ini kalau ada huruf yang benar D sama A kan. Nah, D sama A kan huruf benar, dia bakal masuk ke sini, guys ya. Jadi kita bisa masukin D sama A ini, kita bisa masukin ke apa sih namanya? Sorry, bukan gitu anjir. Aduh. Nah, gini, kita bisa masukin D sama A ke sini ya. D sama A, D Elandor. Oke, D di sini. Kita klik D dulu. Elandor. Elan. A dulu. Oke, A udah benar ya. Terus D. Ini, oh ini O guys. Sorry. Ini O bukan D. Tuh. Ini O bukan D. Terus O masukin ke sini. Nah, terus dari apa? Nah, kalau kita kumpul bisa mengumpulkan 20 huruf yang salah. Huruf yang salah itu bisa kita jadikan satu huruf yang benar. Jadi ini kan ada berapa? 4, 5, 6, 7, 8. 8 berarti kalau kita dapat 12 lagi buat huruf yang salah ini kita bisa mendapatkan dengan huruf yang benar gitu. Bisa kita isian dari huruf yang benar. 400 voucher. Gas. Oke, ada satu huruf yang benar yang L ya. Elandor L di sini kita langsung masukin aja L. Oke. Nah, ini ada kebetulan ada 17 ya. Tinggal 17 ini kalau misalnya aku dik 20 gacha sih sebenarnya 600 voucher kayaknya udah dapet deh. 600 voucher kayaknya udah dapet deh. Ini menurut aku 600 voucher udah dapet. Oke, udah dapet Elandor nih, guys. Kenapa Bang udah lambat Elandor 600 voucher nih? Kita masukin huruf R dulu di sini. Terus yang satunya kita exchange. Jadi kita exchange 20 ya. Kita bantai 20. 12 18 19 20. Nah, 20 kita exchange menjadi satu huruf benar. Dapat yang O. Yang D ya. Jadi kita masukin yang D. Anjir, mana yang D anjir? Quick select. Exchange. Oh nih. Nah, baru kita dapat ini, guys. Kita dapat tuh. Tuh, Elandor kan. Gacha Mamba, thank you for coming. Bla 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 bla. Terus kita ambil di sini, guys. Kita pilih yang Elandor. Nah, gampang kan? 600 voucher aja, guys. Murah banget, guys ya. Jadi bagaimana kira-kira skin Elandor ini? Kita langsung aja masuk ke gameplaynya, guys. Oke, guys. Jadi kita bakal main Elandor, guys ya. Cuman aku mainnya di training camp. Kenapa? Karena aku masih nyelesain apa aset buat Piala Kelabang juga nih. Karena malam ini ada Piala Kelabang, guys. Jadi aku langsung aja recordnya di training camp, ya. Jadi kurang lebih kalian kan udah paham dari tadi aku udah jelasin bagaimana kira-kira cara mendapatkan skin ini dengan gacanya. Sebenarnya skin ini harganya 600 voucher. Kira-kira worth it atau enggak, kita langsung aja tes di sini, guys ya. Jadi kita mulai dari skill satunya dulu. Skill satunya kayak biasa. Dia ngeluarin kupu-kupu, cuman yang berbeda kupu-kupunya ini berwarna hijau gitu, guys ya. Kupu-kupunya berwarna hijau dan ini kostumnya dia pakai kostum warna hijau. Kostumnya beda total sama yang biasa ya. Tuh. Dan kupu-kupunya yang dia hasilkan kepada musuh juga warna hijau tuh ya. Berbeda lagi ya. Bentuknya kayak ada teknonya gitu. Skill 2 nya Skill 2 nya dia ada di bawah kakinya gitu. Dia kayak ngeluarin lambang kupu-kupu gitu, guys ya. Dan berwarna hijau lagi. Intinya sebenarnya pergantian perubahan skin ini sih bedanya kupu-kupunya warna hijau terus bajunya warna hijau dan efeknya efek-efek techno gitu. Oh, ultinya keren. Tuh, liatin tuh ultinya. Tuh. Keren kan ultinya? Keren anjir ultinya. Tuh. 600 voucher. Worth it atau enggak, Bang? Ada efek recall enggak? Enggak ada efek recall. Kira-kira worth it enggak, Bang, skin apa techno ini? Dengan harga 600 voucher, menurut aku worth it aja, guys ya. Karena memang skin di bawah
di bawah apa? Di bawah di bawah 2500 voucher, 1500 voucher gak mungkin ada efek recall. Ini 600 voucher dapat skin model kayak gini memang harga segitu. Jadi terserah kalian mau beli apa enggak ya. Kembali lagi ke kalian, kembali lagi ke dompet kalian. Terima kasih ya udah nonton, jangan lupa di like, share, subscribe. Jangan lupa hari ini ada Piala Kelabang OV jam 7 malam. Anjay. Yeah, don't think like